Kematian Ayu Katsiani, warga Gang Kesturi, Tanjung Uma, Batam pada Sabtu malam mengagetkan keluarga dan juga tetangga korban. Ibu dua anak yang juga sedang dalam kondisi hamil 6 bulan ini tewas setelah sebelumnya sempat dibawa terbit si tepu sang suami ke rumah sakit dengan luka di bagian leher. Keluarga yang mendapatkan kabar kematian korban pun langsung ke rumah sakit. Saat melihat jenazah Ayu, pihak keluarga curiga karena terdapat luka di bagian leher korban. Atas dasar itulah, keluarga pun melaporkan kejanggalan kematian Ayu pada polisi. Menurut Sulaiman, kerabat yang juga tetangga korban, warga awalnya tidak mengetahui perihal tewasnya Ayu. Warga pun mengetahui setelah terbit si tepu sang suami korban memberitahu keluarga korban soal tewasnya Ayu. Saat itu terbit mengatakan jika Ayu tewas saat sedang memasak dan terpleset sehingga pisau yang sedang dipegangnya menancap di leher korban. Suaminya temperamen sih, yang setahu saya temperamen. Seringkah abang dengar cekcok rumah tangga? Oh, kalau buka sekali dua kali lagi kalau masalah itu. Sering ya? Sering. Rutin lah. Sempat bisa hadir. Dikatakan lah, selalu lah. Sementara itu, jenazah Ayu pun kini sudah dibawa keluarga dan sudah dimakamkan di pemakaman umum Sungai Panas. Sedangkan terbit si tepu sang suami sudah diamankan di unit reskrim Polsek Lubuk Baja.